Nah, kita sudah di peron kereta Samotue. Kita menuju ke Krakow dulu, terus pakai bis ke Budapest. Dari Budapest kita akan terbang ke Jeddah. Oke. Samotue. Banyak salju di trek. Oke, hari ini terus ke lanjut flick bus ke Budapest. Budapest nanti masih jam 4:30. Oke, kita di 15 gede. Jadi perjalanan dengan bis ini dari Krakow ke Budapest akan kita tempuh selama sekitar 8 jam. Budapest Airport. Kita akan menunggu penerbangan besok pagi, siang kita check-in pagi. Gimana? Sudah ngantuk? Lanjut. Kita di terminal 2B. Kita melihat jadwal untuk check-innya. Departure, kedatangan. Ini jam 11:15. Ada Jeddah. Ya, 11:55. Oke, masih menunggu kita. Suasana Airport Budapest, Hungaria di pagi hari. Menunggu boarding belum buka. Gimana mas? Rasanya sih deg-degan pertama kali. Oh, yang penting yakin. Yakin. Wis air. Oke, OTW, kita naik pesawat. Jadi dari Budapest ini kita akan terbang ke airport Jeddah di Arab Saudi. Penerbangan ini akan memakan waktu sekitar 5 jam penerbangan. Oke, sampai ketemu di Jeddah. Yon mere paas wo aaya hai wo non attaching ye wo bag hai piche wala. Fir ye jacket dali hai. Kita sampai di Bandar Udara Arab Saudi Jeddah North Terminal. Oke, kita menuju ke bis. Setelah ini kita akan mencari counter visa on arrival. Visa on arrival. Oke, di sini counter visa on arrivalnya di airport. Visa. Oke, menuju ke di sana ada kursi-kursi untuk menunggu antrian. Setelah kita mengambil nomor antrian, nomor urut. Visa. Setelah keluar dari imigrasi, kita akan menuju keluar counter telepon.
OTW kita akan pergi membeli SIM card untuk koneksi internet kita. Desain SIM card. Nice. 4 GB. Habis. Thank you. You're welcome. Ini harga-harganya ada yang paket 14 hari, 28 hari sampai 3 bulan. Bisa pilih. Harganya 35, 49, 75, 82 sampai 370. Oke, dari Jeddah menuju ke Makkah kita memakai taksi. Biayanya sekitar 150 rial. Pom bensin. Jadi perjalanan dengan taksi dari Jeddah menuju Makkah akan memakan waktu sekitar 1 jam. Hari ini tanggal 23 sudah di Jeddah, di Makkah. Makkah Arab Saudi. Sebentar lagi sampai ke hotel. Oke, hari ini kita akan melakukan tawaf. Air Zamzam. Jam 8 kurang seperempat. Ya, hari ini kita sudah selesai tawaf, kita ke sa'i. Kita lanjut sa'i hari ini. Assalamualaikum.
Ruli, your name? Arab. Oke, kita mulai. Library tempat nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu dilahirkan. Saraya Sip Hotel. Dari Polandia. Polandia. Eh,
geser nomor kamu ya. Oke, siap. Boleh apa? Barang apa oleh-oleh? Wah, belanja. Belanja. Sangat gila. Nah, ya kita ke mana? Barang. Kemana Mas Husen? Kita ke mengambil niat okay. Ke Masjid Aisyah. Oke. Okay. Tanaim. Siap. Masjid Aisyah Tanaim. Pas mengambil nikot ya. Ya, ya. Mobil itu nanti kita menunggu di sini. Ini di mana ini Mas? Nikot Tanaim yang ketiga kali. Oke. Alhamdulillah. Mas Husen. Makasih. Border haram ends here. Ini ya, foto kan? Masjid Aisyah. Azan. Alhamdulillah. Kita sudah mengambil nikot. Insyaallah kita akan kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah yang selanjutnya yaitu tawaf dan sa'i. Tahallul. Oke. Okay. Ed. Kok langsung berganti anu.
Yes, iki memori ning HP siji ning ndang yo. Ke stasiun bis bis Sutko itu gratis untuk jemaah-jemaah umrah. Warnanya merah. Sing di Mas, bisa? Sing kae. Sedang ndi iki pengen coba itu? Hah? Yang mana Mas? Bisnya milih. Sedang gimana? Sudah selesai hari ini? Umroh hari ini lancar? Lancar, sangat lancar. Alhamdulillah. Tidak ada halangan satupun. Mabrur, Mas Husen. Terima Mabrur. Kasih. Sama-sama Mas Ruli, semoga umroh kita diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semuanya. Amin, teman-teman ya. Dan semua. Semoga kita kapan-kapan bisa kesini lagi. Amin. Pasukan dari Polandia yang paling banyak. Oh, lebih banyak. Oke, okay, amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang hari ini berangkat juga. Hari ini ada yang berangkat? Oh, hari ini. Alhamdulillah. Dimudahkan perjalanannya. Amin amin amin. Kita nyebrang, guys. Ini bis-bis satu yang gratis untuk jemaah umroh dan haji. Potong barber dengan potong gundul ya. Terima kasih. Sekarang kita akan mencari makan siang. Di dekat sini ada Al Amir Restern, warnanya merah. Oke, hari ini setelah selesai kita syukuran. Wah, mantap. Tambah cabai. Kambing, kari kambing. Gimana Mas Husen? Mantap. Kari kambingnya. Satu kamar 6 jam. Dari Makkah akan menuju ke Madinah. Kita menggunakan taksi. Biayanya 450 rial.
kita berangkat 6 orang, jadi setiap orang biayanya 75 rial saja. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 6 jam. Jadi kita sudah di Kota Madinah. Kita sudah hampir sampai ini. Kita akan menuju ke hotel kita. Kayak aneh ya. Kayak universal. Sampai Kota Madinah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Kita sampai ke penginapan kita. Sedang membayar ini. Gimana perjalanan kita hari ini, Mas Andila? Cepat enak, Ra. Mantap. Mantap. Terasa cepat. Alhamdulillah. Syukran, syukran. Syukran, syukran. Cepat loro. Iku din. Oke, kita OTW. Kita mau wudhu dulu. Oh iya. Ini jam-jam ini. Ini jam-jam tukar iya. Jam-jam ya. Mas Husen, bagaimana? Alhamdulillah kita sampai di tanah suci yang kedua, Madinatul Munawwarah. Di masjid kebanggaan umat Islam yang kedua, Masjidil Nabawi. Alhamdulillah. Juga bersemayam sosok yang sangat agung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan dua sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sini. Salam dari Cirebon. Cirebon J. Oh, double Cirebon nih ternyata. Tetangga. Ke Raudah. Jadi di sini kita harus berjalan pelan-pelan, tidak boleh berhenti terlalu lama karena bergantian dengan jamaah yang lainnya. Suasana di malam hari di Masjid Nabawi Madinah. Sekarang kita mencari makan. Madang. Albaik. Yang itu penting madang. Madang. Untuk energi madang. Setelah ini saya akan masuk lagi ke Raudhah dengan aplikasi Nusuk. Jadi di aplikasi Nusuk itu ada schedule-nya atau jadwal untuk masuknya. Jadwal saya nanti jam 3.30 atau setengah 4 pagi. Oke, sambil mengamati orang-orang yang menggunakan Nusuk untuk aplikasi masuknya ke Raudhah. Alhamdulillah jadwal saya sudah dibuka, kita menuju ke Raudhah.
Jadi tadi di pintu pertama ada petugas yang cek barcode kita, terus kita diizinkan masuk. Di sini ada petugas lagi yang akan men-scan. Sambil menunggu antrian giliran saya. Dan alhamdulillah diberi kelancaran. Jadi kita menunggu di sini sebelum masuk ke raudhah. Para jemaah berkumpul. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Alhamdulillah. Yang di kampung. Yang gede kan apa? Kamera. Pasar pagi. Rencana kemana hari ini, Mas Zain? Kita comeback to di Mekah. Kita akan menunggu penerbangan pesawat di Jeddah. Gimana, Mas Zain? Alhamdulillah. Sampai lapar ini. Oh iya. Al baik. Al baik. Semoga kita juga semakin baik. Semakin baik. Dalam ibadah dan bekerja. Amin amin amin. Amin ya Allah. Ibu Ali Musdalifah Madinah.
Dubai. Mana Mas? Selamat siang. Hari ini kita akan sholat Jumat di Masjidil Haram dan OTW. أشهد أن محمد رسول الله.
2 kita akan mencari taksi untuk airport dalam penerbangan kita nanti hari ini. Sekitar sini taksi-taksi ke arah bandara atau airport Jeddah. Jumat cukup macet keadaan lalu lintas di sekitar Masjidil Haram. Selalu sediakan waktu lebih untuk ke airport agar tidak ketinggalan pesawat. Oke, TW.
kita sudah sampai di Jeddah North Terminal. Usahakan untuk selalu memakai jasa sopir taksi resmi karena banyak taksi-taksi nakal. Oke, kita menuju ke pintu masuk departure atau keberangkatan. Nah, Mas Husen. Alhamdulillah, kita menuju naik bus kita. Pesawat. Naik bis. Ya, naik bis dan menuju pesawat. Kita akan berjumpa lagi di Polandia. Oke. Okay. Insya Allah. Insya Allah. Gimana, Mas Husen? Alhamdulillah, kita akan pesawat segera, kita sudah datang itu. Kita segera diterbangkan dengan Boeing. Oke. Okay. Dengan kode Boeing 24. Boeing berapa itu? Apa ini? Boeing ya. Pokoknya Boeing aja. Ya. Menuju ke Budapest. Ya. Hungaria. OTW kita kembali ke Eropa lewat jalur Budapest. Kapten kita hari ini. Kita di nomor 15 A dan C mas kita. Oke. Bagaimana untuk kesan dan pesannya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa bagi saya karena saya pemula dan jujur tidak punya persiapan apa-apa, hanya lillahi ta'ala dan niat meniatkan dan dibantu dengan jalur langit, jalur pusat. Oke, hari ini lancar, tidak ada denda? Alhamdulillah ada denda. Karena kita jauh-jauh hari udah diberi masukan sama Mas Ruli, sangat luar biasa. Kalau tidak bisa didenda lagi. Lagi. Jangan sampai jatuh ke dalam sumur yang sama ya. Lubang atau jogangan? Sumur. Apa aja lah. Oke, lubang. Terbang kembali ke Eropa. Lanjut OTW. Oke, kita sudah sampai ke Budapest Airport. Suhu udara dirasakan cukup dingin. Oke, kita menuju ke bis. Kita sudah sampai ke Budapest Airport. Gimana Mas Husen? Alhamdulillah perjalanan sangat lancar. Sangat lancar. Kita mendarat dengan sempurna di Budapest Airport, Hungaria. Hungaria. Untuk imigrasi bagaimana? Untuk imigrasi tidak ada kendala. Lancar. Lancar. Alhamdulillah. Lancar mulus. Oke. Okay. Seperti ini. Apa? Oke, okay, kita ke bis. Apa kita naik? Flik bus. Ya, flik bus. Oke. Okay. Yang warnanya hijau. Hijau. Oke. Okay. Siap. Jadi kita menuju ke flik bus. Kita menuju ke terminalnya flik bus. Di terminal 2. Kita mendarat tadi di terminal 1. Oke. Okay. Lihat lorong ini. Terus. Oke, kita ikuti Mas Husen.
dok. Ke terminal 2A masih lurus. Toilet dulu, bro. Kita ke toilet dulu. Okay. Yo, kita berangkat menuju ke Flipas. Ada dua Flixbus, yang mana nih mas? Yang mana ya? Kita tanya ke. Sampai Slovakia, tampak salju-salju di pegunungan. Selamat datang kembali masuk ke dalam freezer kulkas besar. Sampai di perbatasan Slovakia, Polandia disambut hujan salju yang cukup deras hari ini. Hujan salju masuk Polandia disambut hujan salju. Tiba di Krakow, kita menuju ke Samotwe dengan kereta AIS. Kita cari gerbong kita. OTW sebentar lagi sampai rumah. Oke, di sini gerbong kita nomor 7.